Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasta'in ala amri dunia waddin wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Tema yang akan saya bahas pada kultum kali ini adalah tentang sedekah. Bagaimana Islam memandang sedekah? Sedekah dalam agama kita termasuk dalam amal yang diutamakan untuk dikerjakan. Ia mempunyai banyak sekali keutamaan dan manfaat yang akan diperoleh oleh seseorang yang mengamalkannya. Sedekah juga pada dasarnya dalam praktiknya bisa menjadi pembeda antara seorang mukmin dengan non mukmin, walaupun bukan dalam ranah status melainkan maknawi. Al-Quran dan hadis banyak memberitakan pada kita tentang sedekah, mulai dari pahala yang diperoleh hingga manfaat yang didapatkan apabila bersedekah. Tentu kita sering mendengar tentang pahala yang diperoleh seseorang apabila bersedekah atau manfaat dari bersedekah itu sendiri. Nah, yang perlu digaris bawahi dan mendapat perhatian lebih di sini adalah kebanyakan dari kita hanya mendengar, tahu, mengerti tetapi tidak mengamalkannya, seolah-olah hanya dijadikan tambahan ilmu semata tanpa ada amal yang mengikutinya. Tentu hal ini seharusnya tidak terjadi pada diri seseorang muslim yang baik, sehingga perlu kiranya kita ketahui apa saja yang harus dilakukan agar kita bisa melakukan amal tersebut. Dalam pembahasan kali ini akan lebih menyangkut tentang sedekah. Hal utama yang harus menjadi bekal kita tentu ilmu tentang sedekah tersebut, karena apapun itu amal tanpa serta ilmu maka akan sia-sia, entah dalam langkah-langkahnya atau dalam niat praktiknya. Sebagaimana kita ketahui, sedekah adalah perbuatan yang Allah lipat gandakan lebih banyak. Dalam surah Al-Baqarah dijelaskan kali lipatnya itu hingga 700 kali atau minimal 10 kali lipat. Saya yakin kita semua pernah mendengar tentang hal ini. Hanya saja ketika kita mendengar tentang hal ini, biasanya hanya bergumam, ah itu akan teori saja, kenyataannya kan tidak seperti itu katanya. Nah, orang-orang yang seperti ini sejatinya belum paham benar tentang ilmu sedekah, sehingga ucapan yang keluar dari mulutnya seperti itu. Maka apa sebetulnya yang harus kita tanamkan dalam hati mengenai sedekah dan amal yang lain agar pengetahuan kita berbuah amal? Ketahuilah para hadirin sekalian bahwa uang atau tenaga Anda yang Anda sedekahkan adalah investasi di akhirat sana. Investasi sifatnya abadi di sisinya, dan nilai pastinya tidak ada yang tahu. Yang jelas besar dan membuat kita nantinya akan tercengang dan senang. Jadi tanamkan dalam diri Anda sekalian bahwa ketika Anda bersedekah, sejatinya Anda sedang berinvestasi dengan Rob semata alam Allah Subhanahu wa taala, zat yang kita berinvestasi kepadanya. Ini tidak pernah ingkar janji, tidak pernah berbuat zolim, dan tidak pernah berperilaku tidak jujur. Maka adakah kerugian yang kita dapatkan apabila berinvestasi kepadanya? Orang waras tentu akan menjawab tidak. Nah, itu yang pertama yang harus diperhatikan.
ini tentang mindset kita, mindset bersama. Hal kedua yang harus diperhatikan adalah tentang iman atau percaya sepenuhnya terhadap janji Allah yang telah dijanjikan dalam Al-Quran. Perkara keyakinan akan benarnya janji ini, saya kira sangat penting untuk dilakukan ketika kita akan sedang dan sesudah beramal. Ini jugalah yang akan mendorong kita dalam melakukan amal tersebut lebih baik dan lebih baik dari waktu ke waktu. Dalam hal ini, amalnya adalah sedekah. Pertanyaannya, sudahkah kita yakin akan kebenaran dengan ilmu yang sudah kita pelajari atau kita ketahui tentang sedekah? Menjadi atau pengetahuan ini yang kita tahu hanya menjadi hiasan dalam memori saja. Maka hal kedua yang harus dilakukan adalah menumbuhkan keyakinan kita akan keutamaan sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari keyakinan yang kita pupuk sedikit demi sedikit itu bisa menjadi benteng kita yang akan kokoh dalam menjalankan amal ini. Kedua hal di atas kiranya yang perlu mendapatkan perhatian lebih dari kita sebelumnya bersedekah, agar apa? Agar kita bisa bersedekah secara terus menerus dan semakin percaya akan janji Allah Subhanahu wa taala. Misalnya hasil hari ini sedekah itu belum terlihat di dunia, ketahuilah para hadirin, insyaallah di akhirat kita akan memetik buahnya atau hasilnya. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan dalam kultum singkat ini tentang sedekah. Semoga kultum singkat ini bisa diambil manfaat oleh hadirin sekalian. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau salah kata. Semua yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.